Seperti inilah kondisi pedagang di Pasar Raya Padang. Para pedagang sibuk menjalankan aktivitas jual beli seperti biasanya, walaupun pembeli tidak seramai hari biasa. Menurut pedagang, harga cabai minggu awal Ramadan ini mengalami penurunan sampai Rp8.000 dari hari biasanya. Harga cabai biasanya sampai Rp44.000, kini turun menjadi Rp36.000. Kalau di awal puasa biasanya harga cabai turun. Untuk sekarang, Pak. Sementara itu, pedagang juga berharap harga cabai kembali stabil. Biasanya pada tahun lalu sebelum Lebaran, harga cabai berangsur-angsur stabil. Meskipun harga cabai mengalami penurunan, tetap saja pembeli tidak seramai hari biasanya. Lucy, Sumbar TV.